Doa pagi akhir tahun 2022. Dengan penuh syukur, kami tutup tahun 2022. Dan dengan penuh harapan, kami sambut tahun 2023. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa di surga. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini, kami dapat bangun dalam keadaan sehat dan segar untuk menantikan pergantian tahun 2022 menuju 2023 yang sebentar lagi akan kami sambut dengan sukacita. Terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami sepanjang tahun 2022 ini. Kiranya berkat dan perlindungan-Mu senantiasa menaungi kami di sepanjang tahun 2023 mendatang. Ya Bapa, sebagian dari kami mungkin saat ini masih mengalami kesulitan keuangan, mengalami masa-masa gelap, di mana harus kehilangan pekerjaan, mengalami kegagalan dalam usaha, terjerat dalam hutang yang tak terbayarkan, serta kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bapa, sudilah kiranya dengan belas kasih-Mu, Engkau menjamah kami satu persatu, memberikan kepada kami rezeki untuk dapat memenuhi kebutuhan kami, dan juga melunasi hutang-hutang kami. Berikanlah jalan keluar bagi masalah keuangan yang kami alami. Berikanlah juga petunjuk-Mu bagi kami yang kehilangan pekerjaan, agar kami dapat segera memperoleh pekerjaan baru yang lebih baik daripada pekerjaan sebelumnya. Biarlah kami semua boleh mengalami sukacita dalam menantikan pergantian tahun 2022 menuju tahun 2023. Biarlah lewat pergantian tahun ini, iman kami semakin diteguhkan, harapan kami semakin dibangkitkan, bahwa di tahun 2023, keadaan kami akan semakin membaik, dan berkat Tuhan akan tercurah lebih banyak lagi atas kami. Semoga di tahun 2023 nanti, perekonomian kami semua dapat semakin mantap, pekerjaan dan usaha kami dapat berjalan dengan lancar, dan kami dapat melunasi hutang-hutang kami. Biarlah rezeki dari-Mu mengalir memenuhi kami, sehingga kami sekeluarga boleh hidup dengan sukacita dan damai sejahtera, tanpa kurang suatu apapun. Bapa, kami juga mau berdoa bagi mereka yang saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau menjamah mereka satu persatu dan memberikan pemulihan bagi mereka. Semoga di tahun 2023, segala sakit penyakit mereka dapat terobati dan mereka dapat menjalani hidup dengan sehat. Kami percaya Bapa, Engkau adalah tabib yang ajaib, yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit, kendatipun itu penyakit berat, yang secara medis sudah tidak ada harapannya. Namun dengan pertolongan-Mu, kami percaya bahwa segala yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Kami percaya bahwa segala sakit penyakit akan Engkau sembuhkan dan pulihkan, sehingga kami dapat menjalani tahun 2023 mendatang dalam keadaan sehat dan sukacita. Terima kasih Bapa. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu.
Bantulah kami untuk dapat mengisi hari terakhir di tahun 2022 ini dengan merefleksikan diri serta mengingat-ingat kembali segala berkat dan kebaikan-Mu di sepanjang tahun 2022 ini, agar kami dapat menjadi pribadi yang semakin bersyukur serta semakin mampu merasakan kasih-Mu dalam setiap peristiwa yang kami alami. Bantulah kami agar dapat menutup tahun 2022 ini dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik serta berguna bagi diri kami, bagi sesama kami, dan juga bagi kemuliaan-Mu. Bantulah kami untuk memantapkan hati dalam menyongsong tahun 2023 dan percaya bahwa di tahun 2023 segala harapan dan cita-cita kami dapat terwujud dengan pertolongan-Mu. Biarlah bersama Dikau kami menutup tahun 2022 ini dengan penuh syukur dan memulai tahun 2023 ini dengan penuh harapan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.